Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali ke dalam channel yang sama tawan, guys. So, apa khabar semua yang menonton channel yang sama tawan? Terima kasih kerana sentiasa support dan sentiasa tonton hasil-hasil video daripada yang sama tawan lah. So, guys, aku harap korang berada dalam keadaan sihat sejahtera dan gembira bersama keluarga, insyaAllah. So guys, hari ni aku bersiaran langsung di dalam kereta. So itulah, agak tak cantik sikit lah, noise sikit lah. So apa projek aku hari ni? Projek aku ialah berkenaan dengan kereta lah. So projek aku letakkan nama series ni itulah projek Jazz lah, Jazz Putih. So hari ni aku planning untuk letak DRL pada kereta aku. So guys, jom kita layan. So sekarang kita berada dekat ni lah, dekat Adam Levin punya garas. So dia buat kat rumah. So guys, so ni lah DRL aku beli second hand dekat member tu. Member tu lah, member aku nak jual. Dia dah pakai fog lamp, so aku beli lah. So sekarang ni aku berada dekat Adam garas, Adam Levin. Dalam proses nak tukar. Okay guys, stay tuned. Lampu boleh. Lampu besar. Okay guys, so aku dah sampai rumah. Aku dah settle lah pasang tadi. Dah siap pasang DRL. Aku pasang dekat dekat Adam Levin, Adam Garage. So korang boleh cari lah Adam Garage ni. Dia banyak orang recommend dia. Kalau berkenaan pasal electrical, wiring kan, boleh hantar kat dia. Katanya kerja kemas. So tu yang aku pergi sana kan, aku pasang DRL. So dah settle pasang DRL semua.
So korang mesti nak tengok kan macam mana rupa sebelum dan rupa selepas. So jom layan. Okay guys, so aku nak tunjukkan korang macam mana rupa kereta aku sebelum aku pasang DRL. So aku tunjukkan korang eh. So korang boleh tengok nanti perbezaan lepas dah pasang DRL dengan sebelum pasang DRL. Okay guys, jom. Okay guys, so korang boleh tengok lah macam mana rupa. So sekarang ni pada waktu senja, so korang boleh tengok macam mana rupa kereta spek S yang tak ada DRL lah. So nanti kedudukan dia RL dekat sini nanti. Dekat sini kedudukan dia RL nanti. So korang boleh tengok nanti macam mana rupa sebelum dan selepas. Come over, I see you. I wonder it gonna be the last time. Okay guys, so korang nak tengok macam mana rupa kereta aku sebelum aku pasang DRL. So sekali ni aku akan share dengan korang rupa kereta aku selepas dah pasang DRL. So guys, jom. Okay, tak apa, okay, right. So guys, so korang boleh tengok macam ni rupa kereta lepas dah pasang DRL. So kalau kau tengok sebelum ni kat sini kosong. So ini DRL lah ni. Aku dah pasang. Payung sikit kan, payung sikit. So ini pada waktu yang aku tak buka tak buka lampu depan. So dia akan menyala lah, DRL ni akan menyala. Dia akan continue menyala. So aku nak tunjuk sikit kelainan. So aku nak tunjuk kelainan kalau compare dengan yang original punya Type E. Just yang variant Type E, maksudnya dah memang ada DRL. Dia macam ni. Okay guys, so kalau korang boleh tengok, ni aku dah buka lampu depan. So kalau ikut yang original punya Honda, bila kita buka lampu depan je, DRL ni akan padam. So tapi yang ni, wiring yang ni aku minta dekat Pomen Adam supaya dia sentiasa terbuka lah DRL ni. So okay lah kan, lain sikit lah tengok daripada yang original Honda. Okay guys, so aku payung lampu kecil tak. Lampu kecil dengan ada DRL, macam mana rupa dia. Okay, so ni lampu kecil lah, lampu kecil dengan ada DRL. Okay guys, macam mana? Okay lah, daripada tak ada apa-apa kan, kosong. Okay guys, itu ialah sedikit lah untuk orang kata sedikit makeup lah kan. Aku buat series Project Jazz, so mungkin akan ada, setiap aku ada tambah sikit ke kan, ada makeup-makeup sikit ke, aku ada mungkin nak tukar-tukar sikit ke, so aku akan buat satu vlog lah. Aku akan buat satu vlog untuk share dekat korang. So mungkin dapat gambaran sikit dekat korang, mungkin ada yang nak buat benda yang sama ke, atau ada yang nak cari ke kan. So total cost untuk aku buat DRL ni, aku dapat DRL ni second hand. Alhamdulillah lah, dapat dengan member juga, so dapat murah. Terima kasih lah, terima kasih dekat Haziq. Aku dapat DRL ni harga 100. So upah pasang semalam, siap wiring semua, 100. So total aku cost, total yang aku keluar duit untuk buat DRL ni 200 je. So okay lah. Target aku pun, sebab aku ambil DRL ni, aku ambil lampu DRL ni sebabnya aku target DRL tu aku nak masuk dekat body JS Racing. Mungkin lah one day, aku manalah tahu kan, ada modal sikit ke atau tergerak hati memang betul nak ambil body JS, so aku boleh masuk lah DRL tu dekat body JS Racing tu. So lepas ni mungkin cari fog lamp kot, tengok macam mana. So guys, terima kasih kerana stay tune dengan Lensa Matawan.
inilah sedikit vlog orang kata perkongsian dengan korang apa benda aktiviti yang aku buat dekat kereta aku lah. Apa sedikit-sedikit makeup kan, projek kan untuk kereta aku ni. So stay tune dengan series projek Jazz. So terima kasih kena support, kita tengok apa lepas ni aku akan buat kat kereta aku ni. Sikit-sikit lah kan. Boleh nak ikut orang, boleh nak ikut bajet orang kan. Kita ikut bajet kita sendiri. Ada sikit kita jalan sikit kan. Orang lain lain lah. So guys, stay tune dengan Lensa Matawan. Terima kasih kerana support. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Right, subscribe.